Teruntuk para pemirsa, mohon bersabar. Bisik akan segera dimulai. Program Bisik Bincang Asik. Episode kali ini akan membahas seputar kecantikan. Narasumber datang dari salah satu klinik kesehatan dan juga kecantikan terbaik di Malang Raya, Glow Plus Aesthetic Clinic. Treatment itu lagi yang lagi anu ya, banget ya. Sekarang ya, karena kan ya. Nggak minimal nyeri gitu ya, invasifnya juga berkurang gitu kan ya. Tapi hasilnya bisa langsung kelihatan. Betul. Gitu ya. Berapa nih harganya, dokter? Dah, mungkin tadi banyak yang nanya nih, iya. HIFU, pingin langsung tirus. Kalau untuk HIFU sendiri di Global Aesthetic Clinic, kita start dari 550. Itu untuk yang kantung mata. Tapi kalau yang tadi dipraktekkan sama dokter Diandra, iya, yang double chin atau yang rahang, kita sekitar 750.000. 750.000. Iya. Okay. Jadi HIFU itu kan bisa yang di wajah sama bisa yang di body. Nah, untuk yang di wajah itu kita 750.000 itu udah maksimal. Oke. Okay. Nanti kalau misalnya yang di lengan atau di paha itu sekitar 1 jutaan. Oh, lengan dan paha bisa ya? Bisa. Dan ada promo juga. Oh, ini yang disukai anak-anak ini promo giveaway itu suka. Jadi promonya untuk bulan ini setiap pasien yang mau HIFU, kita free untuk treatment radio frekuensi. Free radio frekuensi. Iya. Saya bilang RF gitu. RF gitu. Tadi ya. Karena memang lebih bagusnya dikombinasi. Kombinasi. Kayak gitu. Oke, okay. Satu kali treatment HIFU free radio frekuensi untuk bulan ini, untuk bulan Maret. Wah, ini sudah mau berakhir Maret, jadi buruan ini langsung datang ke Globles. Reservasi dulu biar aman ya. Iya. Biar enggak crowded. Oh, promonya itu tadi untuk HIFU ya. Untuk HIFU. Untuk yang lainnya nih, adakah kalau di Globles ini selain tadi kita sudah lihat ada HIFU, ada manicure, pedicure, alis extension, ada apa lagi sih di sini? Banyak. Jadi kalau misalnya di untuk perawatannya ada di Globles Aesthetic Clinic sendiri, kita ada facial. Facial itu dari untuk yang basic sampai acne sampai whitening kita ada. Okay. Lalu kita juga ada peeling, ada detox, kita juga ada untuk perawatan yang apa namanya premium. Okay. Seperti skin booster juga ada. Okay. Botox juga ada. Wow. Filler juga ada. Wow. Terus kita juga ada untuk infus whitening pun juga ada. Juga ada. Semuanya ada. Lengkap ya di sini ya. Selama alis, eyelash, manicure, pedicure untuk perawatan kecantikannya juga ada. Dari wajah sampai badan juga sampai bisa tadi ya. Juga bisa. Kalau kita kan memang jadi glowing dari luar juga glowing dari dalam. Benar. Gitu kan. Kita juga ada vaksinasi gitu ya. Karena kan kita memang maksudnya kliniknya juga ada izin segala macam gitu kan, dengan dokter segala. Jadi kita untuk sekarang yang paling booming itu adalah vaksinasi influenza gitu ya. Karena kan memang untuk ibaratnya kayak mencegah juga gitu kan ya, virus-virus, kemudian injeksi vitamin C segala macam. Jadi imun boosternya juga di sini bisa ya, vaksinasi. Wah, biasanya kan kalau yang paling banyak paling umum itu treatment kan facial gitu ya. Facial di sini mulai berapa? Kita facial mulai 60.000 aja. Mulai 60.000 aja. 60.000 aja udah dapat facial. Kalau misalnya mau yang apa namanya? Yang acne ada sebagian dimasukkan dan lain-lain. Untuk misalnya facial acne aja, kita ada yang 125.000. Oke. Okay. Dan ada promo juga. Oh, ada promo lagi. Oke. Okay. Jadi bulan ini kita ada promo paket facial. Itu ada 4, dapat 4 tindakan. Okay. Bisa memilih facial acne atau facial whitening. Okay. Nanti ada totok
wajahnya juga. Kalau akne kita ganti dengan PDT. Ada peelingnya juga. Wah, kayaknya ada ya. Ampul juga. Ada ampul juga. Dari harga kalau normalnya itu semua digabung 310.000. Jadi hanya 230.000 aja. Diskonnya ada. Potong banget. Diskonnya banyak banget. Ini untuk bulan ini aja atau gimana? Bulan Maret aja. Untuk bulan Maret aja. Wah, ini banyak banget. Kalau misalnya nawa-nawa ini treatment tadi misalnya facial, peeling gitu ya. Itu paling bagus sebenarnya itu berapa diulang, maksudnya 2 minggu sekali kah, sebulan sekali atau kayak gimana? Kalau misalnya untuk baiknya itu memang tiap 1 bulan sekali ya gitu. Karena kan kulit itu regenerasinya 28 hari sekali gitu. Jadi jangan pernah takut ibaratnya kulitnya nanti tipis gitu, apa segala macam. Karena itu memang kulit itu pasti akan tumbuh terus gitu loh. Terus habis itu di sini kan juga ada ini ya, mesti konsultasi dulu dengan dokter gitu ya. Ibaratnya kalau kita ngelihat kulitnya lagi tidak sehat nih, maksudnya tidak baik untuk dilakukan ini. Ya kita juga enggak akan lakukan gitu ya. Maksudnya sesuai dengan kondisi kulit pasien gitu. Jadi jangan takut untuk maksudnya konsultasi, mengutarakan apa yang dipengen kayak gitu ya. Terus mungkin gini nih dok, saya cuma punya budget segini, apa kita juga bisa menyesuaikan gitu ya. Nggak mungkin kita maksa harus ini. Jadi pentingnya konsultasi. Betul, ya, biar pas apa yang dibutuhkan sama kulit. Betul. Ya. Kalau facial sendiri, ini mungkin kan kalau followers kita juga ada teman-teman SMA kuliah ya gitu ya. Dari usia berapa sih bisa di facial gitu? Kalau misalnya nawa-nawa nih yang nonton gitu ya, merasa kulitnya kok lagi ada masalah kayak gitu, itu sebenarnya usia 15 pun bisa. Terutama untuk ini ya, wajah berjerawat gitu. Kan bisa didiemin aja, dibiarin aja kan juga enggak daripada di anu sendiri ya. Itu nanti kan ada bopeng gitu ya, malahan kayak gitu. Cuman di bawah itu memang kita harus konsultasi, obatnya juga disesuaikan gitu ya. Jadi enggak mungkin sama dengan pasien yang usianya sudah lebih dewasa kayak gitu. Kalau sekarang ini kan kalau kita lihat ya dokter ya, sudah banyak banget lagi booming orang-orang itu karena ada skincare dari Korea atau dari Thailand apa banyak ya. Jadi pada coba-coba sendiri gitu. Itu sebenarnya kayak gimana sih dokter? Apa sebenarnya seberapa pentingnya, bagaimana kita tahu yang cocok buat kita? Kandungan-kandungan gitu. Kalau misalnya seperti itu, pokoknya harus diingat juga kalau sekarang lagi boomingnya kan 10 step skincare gitu ya, Korea. Harus diingat kita tinggalnya di negara tropis. Kulit ditumpukin 10 macam layer gitu ya, yang ada malah minyak, komedo dan teman-temannya. Karena kan ibaratnya kayak dimasukin terlalu banyak gitu ya. Jadi yang paling penting, yang stepnya yang paling penting sebenarnya apakah produk itu membersihkan gitu ya, jadi cleansing. Kemudian yang kedua, apakah produk itu memoisturizer, maksudnya melembabkan gitu. Dan yang ketiga, proteksinya dari matahari itu yang paling penting gitu. Jadi untuk misalnya nawa-nawa yang usianya jauh lebih muda gitu ya, produk apa sih yang cocok untuk saya, carilah 3 produk itu minimal gitu. Ya itu udah bagus banget gitu. Kalau misalnya bisa rutin loh ya gitu. Kadang kan males pakai sunscreen gitu. Iya kan. Benar. Harusnya males bersihin muka karena udah capek segala macem. Nah itu yang harus di. Cuma kalau malamnya 10 step pagi enggak pakai sunscreen ya. Nah itu nawa-nawa. Jangan asal beli, ada yang murah di Shopee gitu. Tapi sudah tirus ini butuh perawatan aja berapa harganya ya? Udah tirus. Kalau udah tirus, mungkin untuk perawatan supaya tetap tirusnya itu dokter, perawatan apa? Kami untuk perawatan bisa konsultasi ya, maksudnya problem kulitnya nanti kita bantu gitu ya cari. Atau kalau misalnya memang ada wajah yang tidak bermasalah gitu ya, jadi komedo minimal, kerut minimal, apa segala macam, kita tetap butuh produk untuk memaintenance itu semua gitu ya. Jadi untuk merawat aja supaya proses penuaannya nggak terjadi terlalu cepat gitu. Karena sekarang kan penuaan dini itu semakin banyak kejadian gitu ya, karena pertama gaya hidup gitu. Terus habis gitu paparan sinar matahari gitu ya, polusi juga kayak gitu. Benar, itu jadinya. Ada lagi kak? Ada. Untuk daerah atas dan bawah bibir mulai kumat jerawat. Itu aku juga karena sering pakai masker ya? Iya itu benar dokter, aku juga itu memang kita
sering banyak dapat pasien juga gitu ya. Itu istilahnya kalau misalnya di kita masne gitu. Jadi akne yang diindus maksudnya disebabkan karena pemakaian masker kayak gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu memang ada terapinya gitu ya, dan harus di facial sebenarnya, karena tindakan facial kan untuk mengeksfoliasi kulit bagian luar gitu ya, terus juga ekstraksi komedo itu yang paling penting sih. Okay. Gitu, jadi bebasin pori-porinya gitu. Itu ya, tadi membebaskan pori-pori. Ada lagi Kak, mungkin sebelum kita ngobrol yang lainnya nih. Perawatan apa sih yang cocok untuk kulit tipis? Kulit tipis? Iya. Kenapa kulitnya tipis itu yang bertanya? Nah, kalau kulit tipis itu sebenarnya istilah ini ya, istilah pasien gitu ya. Mungkin yang gampang merah gitu ya, terus otak kelihatan urat-uratnya gitu ya. Itu harus dicari dulu penyebabnya apa. Jadi maksudnya apakah memang dia karena produk sebelumnya yang dia pakai, atau karena memang genetiknya gitu ya. Jadi memang bawaannya seperti itu. Kalau memang bawaannya seperti itu, yang bisa kita lakukan cuma proteksi gitu ya. Jadi maksudnya melindungi kulitnya sebaik mungkin supaya enggak jadi lebih gampang sensitif. Kayak gitu. Kalau misalnya karena produk, berarti produknya yang salah. Produknya gitu ya, produknya yang kurang tepat gitu ya. Lagi-lagi konsultasi itu yang paling penting biar tahu. Oke, Mbak Desti, mungkin dibandingkan dengan klinik yang lainnya, kalau kita mau ngomongin tentang Glow Plus, keunggulan Glow Plus, kenapa sih harus ke Glow Plus? Kenapa harus ke Glow Plus? Sebenarnya untuk semua klinik kecantikan pasti punya tujuan yang sama, kayak gitu. Memberikan yang terbaik untuk semua customer yang datang. Glow Plus menawarkan berbagai perawatan yang tentunya di bawah pengawasan dokter, dan kita selalu available atau sangat bersedia sekali kalau misalnya pasien itu terus konsultasi berkelanjutan kayak gitu. Nggak hanya mereka bisa datang ke sini, kita juga menawarkan konsultasi online. Jadi kalau misalnya malam-malam, aduh kok jerawat timbul, kenapa ya kayaknya ya, langsung WA aja. Selama kita di jam operasional, kita akan bantu itu untuk teruskan ke dokter kayak gitu. Admin kita akan siap sigap dalam mengatasi keluhan-keluhan. Bisa konsultasi online tadi. Bisa konsultasi online. Jadi kalau untuk Glow Plus sendiri memang kepuasan pelanggan adalah nomor satu untuk kami. Tujuan kita untuk mengglowingkan semua wanita yang ada di Indonesia. Nggak hanya wanita, kayaknya pria juga bisa ya? Pria juga bisa. Pelanggan pria kita juga banyak kok. Jadi kalau untuk pria sendiri kan kita juga pasti bedakan untuk tempatnya. Konsultasinya juga bisa. Kita juga ada dokter pria juga di sini. Jadi kalau misalnya biasanya kan cowok-cowok itu kan kurang nyaman kalau sama dokter wanita atau gimana, ada jadwalnya bisa tanya ke kita. Kapan dokter yang apa namanya laki-laki praktek seperti itu. Jadi mau dokter cewek ataupun dokter cowok, senyamannya aja kita juga menyediakan. Jadi kan konsultasinya lebih lego, lebih enak kayak gitu. Ini soalnya kru saya dua ini juga pingin tirus. Pengen tirus dia, pengen glowing juga. Pengen glowing biar bersih. Biar kayak anu kan, BTS ya. Cowok juga perlu perawatan loh sekarang ya. Enggak hanya cewek, perlu juga untuk cowok. Benar. Penting juga kan ya buat perawatan. Penting. Ya. Apalagi yang apa namanya berkegiatan di luar rumah. Iya, paling enggak harus pakai sunscreen lah kalau misalnya enggak telaten yang rangkaian-rangkaian seperti itu. Iya. Pakai sunscreen enggak ini semuanya, Mbaknya? Masnya. Enggak tahu ini kalau yang Oke. Mungkin sebelum kita menutup sesi kita hari ini, kayaknya udah hampir lama ya kita sudah dari tadi ngobrol di bawah klinik tour, terus habis itu juga lihat HIFU treatment secara langsung dan juga ngobrol-ngobrol. Apakah ada yang ingin disampaikan nih untuk Nawa, mungkin dari Mbak Desi atau Dokter Niken? Dari saya sih, kalau misalnya di musim pandemi ini, selain jaga kesehatan badan gitu ya, penampilan juga tetap harus dijaga gitu ya. Pokoknya kalau misalnya mulai ada apa namanya problem-problem kulit dikit, bolehlah konsul, gak apa-apa gitu ya. Jadi cari apa namanya, cari pertolongan ke yang ahli, maksudnya yang benar, daripada eksperimen gitu ya. Benar. Dengan bahan-bahan dapur segala macam, sekarang kan lagi ini ya, semuanya natural-natural katanya bagus padahal belum campur semua ya. Betul gitu ya kan. Dari Mbak Desti mungkin Mbak yang mau disampaikan, silakan follow Instagram kami. Benar.
ada di Glow Klinik Kepanjen, okay. Ada Glow Klinik untuk yang cabang Sawojajar, dan ada Glow Klinik Turen untuk cabang yang Turen. Semua promo kita juga ada upload video-video treatment, bisa lihat semua di situ. Update promonya di situ ada ya. Ada semua di situ. Kalau misalnya mau konsultasi online pun juga ada link WhatsApp-nya di situ, jadi tinggal klik aja. Oke. Ini nama tadi yang mau dapat hadiah tadi persembahan dari Glow Plus Aesthetic Clinic juga harus follow dulu. Harus follow Instagram-nya Glow Klinik, Glow Klinik Kepanjen juga ya. Iya. Dan Yuma Lampos serta ID. Oke, itu tadi ya, sudah seru banget ini perbincangan kita untuk glowing bersama Glow Plus ini ya. Tetap glowing di tengah pandemi ini, di tengah kesibukan yang padat. Terima kasih Mbak Desti, Dokter Niken, terima kasih juga tadi Dokter Diandra sudah kita recokin hari ini. Jadi buat Nono nggak perlu takut lagi untuk perawatan, karena sekarang klinik-klinik kecantikan khususnya Glow Plus Aesthetic Clinic ini sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi sudah nggak perlu takut lagi perawatan biar semakin glowing. Harus perawatan. Oke, terima kasih sekali lagi. Buat Glow Plus, buat Nawa-Nawa juga yang sudah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat yang ketinggalan nih, bisa nanti ditonton karena akan kita keep di IGTV, akan juga nanti ada di YouTube channel New Malang Post channel, dan juga akan ada reviewnya di koran New Malang Post hari Jumat. Jadi dibaca nanti di situ. Kalau misalnya mau tahu promo-promo lebih banyak, di follow Instagramnya Glow Klinik. Glow Klinik Kepanjen, Glow Klinik, dan Glow Klinik Turen. Glow Klinik Kepanjen, Glow Klinik, Glow Klinik Turen. Oke, itu sudah di mana-mana ada ya. Jadi sangat mudah kalau mau menjangkau Glow Klinik. Oke, terima kasih ya buat semua nama-nama yang sudah bergabung sore hari ini. Saya Ajeng pamit bersama dengan Mbak Desi dan Dr. Niken. Sampai ketemu di Bisik edisi selanjutnya. Selamat sore dan bye-bye. Glow Plus Aesthetic Clinic.